Di studio sekarang ni kita ada ini dia pengacara untuk program terbaru daripada Astro Gema Gegar Berganza. Kita ada Aceh Fikri dan juga Siti Nor Nana. Okay. Yes. Hi korang. Hi. Macam mana the first episode hari tu? First week. It's gonna be awesome. It's awesome. Semasa pembukaan tu memang awesome lah. Tapi selepas tu agak tak apa-apa. Asam jadinya. Macam okay, untuk Aceh dengan Nana, mungkin anda dah biasa berada di atas pentas. Yep. Ya. Yeah, tapi sebelum ni dengan kerja macam-macam lah, iaitu melawak dan juga menyanyi. Tapi sebagai pengacara pula ni satu benda baru, satu cabang baru untuk Nana sendiri. Macam mana Nana rasa dia? Memang sangat berbeza lah. Sebab kita nak carry mood tu daripada awal sampai habis. Kadang-kadang tengah-tengah tu dah down sikit. Macam mana nak naikkan balik mood tu? Betul. Dan itulah. Fikri sendiri rasa juga. Macam mana kombinasi ni? Betul. Kombinasi korang bertiga sebagai pengacara. Saya rasa kombinasi part-part tu yang cuba kita lakukan ni okey. Untuk first week kita tak tahu lah, mungkin ada kekurangan, cuba kami betulkan. Kita tengoklah minggu kedua, minggu ketiga apa. InsyaAllah. Orang kata kena apa je, kena bagi peluang lah. Peluang. Ya, dan silapan tu akan menjadi pengalaman dan pengalaman pengajaran tu akan mengajar untuk kita. Orang juga. Betul. Okey. Okay. So untuk minggu pertama hari tu, kita korang pun ada weekly winner, pemenang mingguan. Macam yang hari tu kumpulan Hijaz. Hijaz. Dan diorang telah berjaya membawa pulang RM5,000. Dia dapat anugerah Gema Terindah. Kategori? Kenangan terpahat. Okey, jadi sebabkan kemenangan diorang tu, kita jemput Hijaz. Yep. Dia persilakan kumpulan Hijaz. Kita masuk. Alhamdulillah. Wakil. Ini dia. Okey. Alright. Okey. Tahniah kita ucapkan kepada wakil daripada kumpulan Hijaz sebab minggu pertama Gegar Berganza berjaya menang. Tapi kehadiran diorang ni, Fah, adalah sebenarnya bersama-sama dengan wakil daripada Kopi Pak Belalang kita, Encik Muhammad Nor Effendi Abdul Jalil. Persilakan. Kita ada sumbangan sebenarnya. Kepada yang tak tahu, salah seorang daripada ahli kumpulan unik UNIC. UNIC. Cik, apa khabar? Terima kasih banyak sudi sama kami. Anak beliau yang berusia 3 tahun menghidapi kanser limfoma. Limfoma, saya takut nak sebut. Takut tersalah sebut. Jadi kita jemput. Abang pusing sikit bang, pusing. Kamera tu bos. Jadi kita jemput ni lah, kita nak serahkan cek ni kepada anaknya Muhammad Syahid jadi kita jemput wakil dia. Ni dia. Assalamualaikum. Okey. Alright. Jadi Nabil? Okey, silakan. Silakan. Ni penyerahan. Silakan. Cek. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Belalang. Aceh juga tercalon untuk anugerah meletup era. Tahniah Aceh. Aceh, apa? Kalau menang Aceh, 5 patah je boleh sebut. 5 patah je? 5 patah je kalau menang. Saya sayang korang semua. Tapi Nana dapat lebih. Pasal Nana tercalon 3 kategori tau. Syukurlah. Terima kasih fans yang undi. So total ada 15. Terima kasih fans kerana mengundi 5-1. Itu satu. Lagi? Macam kedua? Adalah tu. Takkanlah sama. Ulang je lah 3 kali. 3 kategori tau. Terima kasih fans kerana mengundi. Lagi lain. Bagi stage. I love you so much. I love you so much. Lagi 5. Masih kekok pula tak tercalon. Yang tak tercalon ni. Bagi dia macam hey, untung kau tak calon. Tak payah 5. Berlamak-lamak patah kau boleh sebut. Cuba cakap je lah. Beza dia tak ada siapa yang nak keluar. Tak calon. Okey, mungkin sikit lah. Sebab orang kata minggu pertama ni, orang kata kita ni tak lari daripada kesilapan. Bagi mereka yang tak tengok pun Gema Berganza ni, mungkin korang nak cerita sikit apa program ni, apa dia semua. Tarik. Nak ulangi. Kau nak aku cerita apa? Aku cerita lah. Kau babak info, kau power. Silakan. Okey, sebenarnya Gema Berganza ni, dia konsep dia, dia macam Gegar Berganza juga. Artis-artis lama mendapat platform untuk kembali kan dalam industri. Cumanya Gegar Berganza ni dia mereka yang pernah menyanyikan lagu-lagu kerohanian, lagu positif. So itu yang cuba disampaikan dalam Gegar Berganza. Jadi fikir mungkin boleh bila?
bila, pukul channel berapa, pukul berapa, kat mana? Untuk minggu kedua, Gemar Gegar Berganza akan hanya bersiaran di Astro Oasis jam 9 malam, hanya setiap hari Sabtu. Dan lego. Daripada Aceh, daripada Aceh. Minggu pertama dah berlalu, orang kata kita manusia tak lari daripada buat kesilapan. Ya. Yeah. Mungkin kata-kata untuk penonton-penonton semua tu. Macam awak macam mana? Sabar. Kau janganlah. Dia macam ni, program Gemar Gegar Berganza ni adalah program satu program yang membawa satu lagu-lagu kerohanian ke arah satu benda yang lain. Satu benda yang santai. Betul. Untuk mendekatkan lagu-lagu tu kepada orang ramai. Yes. Bukan satu rancangan yang stres. Betul. Terima kasih guys. Terima kasih. Tahu kau kerja tak? Gulak untuk Gemar Gegar Berganza. Aceh Fikri dan Siti Nurhaliza.